dengan standar kompetensi seperti yang ada pada proyek tahun depan. Cuma dilihat materinya adalah standar kompetensinya mengapresiasi karya seni tari. Dan sedangkan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi karya tari tunggal atau kelompok Nusantara. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya pada pagian ini adalah kamu harus bisa membedakan ciri-ciri antara tari kreasi dengan tari tradisional itu seperti apa. Sudah tahu belum ciri-cirinya? Sudah tahu belum? Tradisional Bu, sedangkan mana pula yang termasuk tari kreasi Bu? Nah, ini pertanyaan anak yang kritis. Mana sih di antara contoh-contoh yang disebutkan teman-teman yang tradisional dan mana pula yang tari kreasi? Itu pertanyaannya bagus, kita berikan jawabannya dulu. Biar tahu, silakan melakukan pengamatan. Ini Bu Enda akan menyiapkan sebuah video itu nanti akan ada dua macam. Yang pertama, video tari tradisional. Yang kedua, video tari kreasi. Yang pertama dulu, video tari tradisional. Apa saja yang kalian lakukan? Kemarin sudah saya beri lembar pengamatan. Coba disiapkan lembar pengamatannya dulu. Siapkan dulu. Oke. Ya. Nanti ketika kamu melakukan pengamatan video tari tradisional dan tari kreasi, silakan catat apa saja yang terdapat di dalam video itu, ditulis yang kamu temukan. Antara lain meliputi gerakannya bagaimana, diulas, dicatat. Tata riasnya bagaimana, lalu iringannya seperti apa, ya. Tata busana yang dikenakan seperti apa, semuanya kamu lihat, kamu yang terdapat di dalam video itu, jangan rekayasa, tapi jujur kamu ungkapkan. Oh, seperti ini tari kreasi, seperti ini tari tradisional. Nanti dicatat semuanya, kamu akan bisa membedakan nanti. Hasil pengamatanmu akan ada pembatas mana yang tradisi, mana yang kreasi, itu setelah melakukan pengamatan. Kalau tidak melakukan pengamatan, kalian tidak akan mungkin menemukan. Video yang pertama yang ingin saya tayangkan ini, yang berdasarkan ini adalah tari tradisional. Ya, tari tradisional itu penampilannya seperti apa? Semua
ada di dalam pikiran maupun perasaanmu tentang sajian tari tradisional satu ini. Ini adalah contoh tari tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Namanya tari apa? Tari Prajuritan. Oke, sudah pernah melihat langsung? Belum. Belum melihat, mana mungkin bisa mengidentifikasi. Makanya hari ini kamu silakan melakukan pengamatan meskipun tidak melalui sajian secara langsung namun melalui audio visual. Kita perhatikan nanti gerakannya seperti apa, iringannya bagaimana, terus tata riasnya seperti apa. Dicatat semuanya, berikan komentar sejujur-jujurnya. Ini adalah masyarakat Sumowono, di mana masyarakat Sumowono inilah yang mendukung kesenian, keberadaan kesenian prajuritan di Kabupaten Semarang. Awalnya munculnya di wilayah ini. Saya akan memberikan penilaian tentang kegiatan pengamatanmu.